sahabat Polri. Nah, di video hari ini Pak Babin ingin menginformasikan nih kepada sahabat Polri semuanya bahwa untuk penerimaan Polri khususnya di jalur Akpol sudah dibuka dari tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024. Nah, jadi buat kalian yang ingin menjadi anggota Polri, khususnya ingin menjadi perwira Polri, langsung aja kalian daftar di jalur Akpol. Untuk lebih lengkapnya kalian langsung cek aja di alamat website resmi Polri, yaitu yang ada di bawah ini. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung saja lihat apa saja nih persyaratan yang ada di jalur Akpol untuk penerimaan Polri di tahun 2024 ini. Oke, ini dia. Nah, jadi sahabat Polri, yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama nih ya, tata cara verifikasi di Polres setempat. Nah, yang pertama, verifikasi dilaksanakan secara offline. Kemudian, verifikasi offline setiap harinya dilaksanakan dari jam 8.00 sampai dengan jam 16.00 waktu setempat. Pendaftar harus datang sendiri, tidak boleh diwakilkan, dengan membawa dan menyerahkan hasil cetak form registrasi online serta berkas administrasinya. Nah, sahabat Polri, kemudian pendaftar melakukan perekaman wajah yang dilakukan oleh operator di Polres. Kemudian, pendaftar membawa berkas administrasi asli dan fotokopi rangkap dua. Yang pertama yaitu yang asli kartu tanda penduduk atau KTP dan fotokopi bagi yang belum